Berusaha menghindari seorang pemotor yang menyalip secara tiba-tiba, mobil dinas milik Kementerian SDM Jumat pagi tersangkut di atas separator busway di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus mendatangkan alat berat. Mobil dinas Kementerian SDM ini tersangkut di separator busway Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dibutuhkan alat berat untuk mengevakuasi kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Evakuasi mobil ini berlangsung dramatis. Kecelakaan ini dipicu mobil dinas yang menghindari motor yang menyalip dari arah belakang. Tak mampu mengontrol laju kendaraannya, pengemudi mobil dinas ini menabrak separator busway dan akhirnya tersangkut di atasnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun selama proses evakuasi, separuh badan Jalan Salemba Raya ditutup.